dari sendiri dan ada kejelasan daripada kasus ini, termasuk diungkap sebenar-benarnya fakta-fakta yang ditemukan termasuk dari CCTV itu. Iya. Kalau memang sampai aku bilang lagi, maaf Pak, itu secara marah kayak ngomongnya itu dalam hati. Apa memang sudah begini peraturannya cara menindak yang jahat? Iya. Taruhlah, saya nggak bilang anak saya ini salah, soalnya peristiwa saya nggak tahu. Taruhlah anak saya ini salah atau orang lain salah. Cara menangkap orang yang salah apa langsung ditembak babi buta? Iya. Seharusnya kan lumpuhkan, baru tangkap. Sampai datang istri saya. Kalau memang salah anak saya ini tangkap, adili, mau dipecat ya terserah. Namanya tidak, udah salah. Tidak harus ada upaya. Tidak harus dibantai begitu. Itu nampak tengok lukanya kayak dibantai. Iya. Dan karena istri saya waktu itu sebenarnya ada tambahan saksi kunci. HP anak saya. Oh iya. Mana? Itu ada berapa HP? Datang kakaknya. Saya tahu persis HP adik saya itu 3. Mana? Datang Pak Jenderal, dilimpahkan lagi ke penyidik. Siap Jenderal, mohon izin, masih keterangan. Tidak ada HP. Masa nggak ada HP? Memangnya di rumah Jenderal itu ramai orangnya? Apa memang sengaja dihilangkan mas pengundang itu? Soalnya sebelum kejadian, mama kakaknya itu masih komunikasi orang karena masih di kampung. Ada WA-WA ancat-catan orang itu. Adik-adiknya ngiring-ngiring foto yang di Danau Toba lagi. Ketawa-ketawa lagi. Masih sempat saling komentar. Iya. Semenjak entah beberapa jam lagi, entah beberapa menit lagi mau kejadian, terputus lah. Berarti saat datang ke sini pun, 3 unit HP itu nggak ditunjukkan ya? Nggak ada. Nggak ada di bawah. Kami tanyakan, bukan tanya orang itu nggak ada net. Kata si Tunggu. Kasih udah lah, gimana lagi. Sudah. Terima kasih Pak atas penyampaian, semoga kasus ini segera terang. Itulah yang kami mau. Kalau namun untuk menuntut dari mana? Tidak ada biaya. Bukan biaya untuk nyogok, untuk biaya ke sana, iya. Transportasi Jakarta Jambi. Nah, belum tentu bisa selesai satu hari pun selesai.